Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan mencoba eksperimen membersihkan cover motor, khusus yang berwarna putih, dengan menggunakan pasta gigi atau odol. Bagaimana hasilnya, apakah nanti bisa bersih maksimal atau mungkin hanya sedikit saja pengaruhnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa teman-teman untuk tonton sampai habis, like, komen, dan subscribe supaya channel saya bisa berkembang lagi dan juga semakin semangat membuat video-video bermanfaat yang lainnya. Oke, langsung saja ke videonya. Pertama-tama kita buka dulu ya pasta giginya. Saya nanti akan membersihkan sebelah sini. Nanti untuk bisa melihat perbedaannya, kita bersihkan untuk sisi sebelah saja. Nanti yang sisi sebelah sini kita biarkan, gak usah kita bersihkan yang sebelah sini saja, yang saya olesin pasta gigi. Kalau sudah, kita diamkan sebentar supaya pasta giginya meresap dulu, atau biar kotorannya nanti mudah terangkat. Kita diamkan sebentar, jangan langsung digosok. Oh iya, untuk perlengkapan selanjutnya pakai kain lap yang bersih ya teman-teman. Kain lap seperti ini. Karena saya berpikir pasta gigi itu kan fungsinya untuk membersihkan gigi ya teman-teman. Gigi kan warnanya putih. Gigi, mungkin gigi saja bisa bersih, apalagi kalau bodi motor, khususnya bodi motor berwarna putih. Ya, secara logika seperti itu. Tapi nanti kita coba lihat sama-sama bagaimana hasilnya, apakah bisa putih bersih atau tidak. Sudah kita tunggu beberapa saat, langsung saja coba kita gosok ya teman-teman. Gosoknya agak ditekan. Kotorannya langsung terangkat teman-teman. Kotoran seperti bintik-bintik spot hitam atau coklat langsung terangkat semua. Tuh. Terangkat semua, langsung bersih teman-teman. Kotoran-kotoran yang menempel yang pakai lap biasa saja tidak bisa terangkat, pakai pasta gigi langsung hilang. Nah, udah bisa dilihat perbedaannya ya teman-teman. Lebih bersih yang sebelah sini. Kotorannya pun langsung terangkat hilang. Yang sebelah sini coba kita lap tanpa menggunakan pasta gigi.
sambil ditekan. Apakah sama atau beda? Oh, ternyata tetap berbeda ya teman-teman. Masih bersih yang sebelah sini. Bisa kita lihat ya, cukup bersih sekali sebelah sini. Yang di sini bersih tapi belum maksimal, karena hanya menggunakan kain lap saja, tidak menggunakan pasta gigi. Oke. Kotoran-kotoran yang menempel langsung terangkat bersih semua. Nih. Bersih teman-teman. Bisa nanti teman-teman coba di rumah eksperimen membersihkan bodi motor, khususnya warna putih, menggunakan pasta gigi seperti ini. Ya. Cukup sekian video eksperimen dari saya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi teman-teman semua lebih bisa merawat kebersihan motor. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya supaya bisa memberikan tutorial-tutorial video yang lainnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.